Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga acara mendapat berkat. Untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita menadahkan tangan seraya mengaminkan doa yang akan dipandu oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai kepada Bapak Dr. Andes Haji Zakaria MPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعت نبوك بنعمتك علينا ونبو ذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ونعوذ بنا من شر ما استعاذك منه عبادك الصالح اللهم يا الله يا خالق السماوات والأرض Engkau yang menciptakan segenap jagat raya ini Engkau yang melihat dan Engkau juga yang mendengar Apa yang kami lakukan pada malam yang berbahagia Engkau yang menggerakkan jasad dan hati kami Engkau yang mengetahui niat dan perbuatan kami Engkau yang mengumpulkan dan memisahkan kami Maka dari itu ya Allah Segenap jiwa dan raga kami Seraya bersyukur atas segala nikmat dan karuniamu Yang kau limpahkan kepada kami Kami bermohon dengan untaian doa mohon minta menadahkan tangan kehadiratmu ya Yamin Kau cucurkan rahmat kepada kami semua ya Allah ya Rabbal Alamin Allahumma ya Allah ya Khaliqus Samawati wal Ard Dengan kudrat dan iradahmu kami dapat hadir di tempat ini Dalam acara pembukaan musabaqah tilawatil Quran Kota Dumai Bapak Haji Faisal SKM Mas. Semoga acara musabaqah ini berjalan dengan sebaik-baiknya dan senantiasa mendapatkan perlindungan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, Al-Qur'an yang Engkau turunkan bukan saja kami untuk membacanya, tapi lebih dari itu ya Allah, supaya kami dapat menghayati dan mengamalkannya. Dalam kehidupan kami kesehariannya untuk mencapai ridha-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Karim ya Aziz. Dalam kami menjalankan kehidupan sebagai khalifah di permukaan bumi ini banyak ujian dan cobaan ya Rabb. Banyak hambatan dan juga rintangan. Banyak ujian dan cacian. Wahai Rabb Yang Maha Agung, limpahkan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kehulitan, berikan kepada kami kesabaran, berikan kepada kami kearifan dalam menata dan memajukan negeri kami yang kami cintai, baik di bidang duniawi, lebih lagi adalah di bidang ukhrawi, serta masyarakat kami, orang-orang yang takut dan taat. Atas segala perintahmu Jadikan bumi lancang kuning ini ya Allah Supaya dicanangkan sebagai canangan Sebagai lombong daripada pembaca dan penghafal Serta terlebih lagi adalah Pengamalan Al-Quranul Karim Ya Allah
Luruskan jalan kami bila sudah melenceng daripada jalan kebenaran-Mu. Ya Rob, ingatkan kami bila sudah dimasuki nafsu syaitan. Ya Rob, Engkau tuntun tangan kami ke arah mendapatkan rezeki yang halal, yang baik. Ya Rob, jadikan kami negeri ini aman, negeri yang damai, negeri yang harmonis, negeri yang agamis, indah, rapi, bersih. Ya Rob, jadikan kami hamba-hambamu yang adalah orang-orang yang khair, orang-orang yang ilmunya yang bermanfaat, yang rajin dalam ibadah ya Rob, dan selalu untuk melantunkan Al-Quran. Allahumma ya Allah, nahnu qad hadirna fi hadzal majlis bi musabaqatil Quran fid dunya wa rahmah. Allahumma bihaqqil Quranil azim an taftah lana bi kulli khair wa an tafaddal alaina bi kulli khair wa an taj'alna min ahlil khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalataka li ahlil khair وأن تحفظنا في أديانا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا من كل محنة والفتنة وضير إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نور وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجاب. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. يا إله العالمين يا رب الأنبياء والمرسلين ويا رب الملائكة المقربين يا منزل القرآن في ليلة المبارك في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتنة والسيوف والمختلفة والشدائد والمهاد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم اجعل بلدتنا دومين هذا بلدة طيبة المسلمين خاصة واجعل بلدتنا اندونيسيا بلدة طيبة المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, bukan rumput sembarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sembarang jemput, jemput memohon kata aluan. Berikutnya laporan Ketua Panitia Pelaksana Musabaqah Tilawatil Quran ke-18 tingkat Kota Dumai tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kepada Bapak Haji Yusrizal Esos MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal SKMH, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Dumai beserta anggota, yang kami hormati Bapak-bapak para anggota Forkopimda Kota Dumai,
Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Dumai, yang kami hormati para pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kota Dumai, yang kami hormati para pejabat instansi vertikal se-Kota Dumai, yang kami hormati Kakang Kamenak, Ketua Umum LPTK Kota Dumai, yang kami hormati Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-18 tingkat Kota Dumai, yang kami hormati Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai, Ketua PMD Kota Dumai, Ketua FKUB Kota Dumai, Ketua PD Muhammadiyah Kota Dumai, Ketua NU Kota Dumai, Ketua Basnas Kota Dumai, Ketua LKKMD, para tokoh masyarakat dan tokoh agama se-Kota Dumai, saudara camat dan lurah se-Kota Dumai, para kori dan korinah, hafiz dan hafizah, serta musafsir dan mufassirah, para ketua rombongan dan para pengembira dari masing-masing kecamatan se-Kota Dumai. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, akademisi se-Kota Dumai, insan pas, undangan, hadirin inci-inci, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan ini marilah kita persembahkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka pelaksanaan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-18 tingkat Kota Dumai tahun 2022. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya dengan selalu mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau, kelak di kemudian hari kita akan memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Wali Kota beserta hadirin undangan yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya selaku Ketua Panitia Pelaksana Musabaqah Tilawatil Quran Kota Dumai menyampaikan laporan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-18 tingkat Kota Dumai tahun 2022 sebagai berikut. A. Dasar pelaksanaan. 1. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 182 titik A tahun 1988 dan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 48 tahun 1988 tentang pengembangan organisasi lembaga pengembangan Tilawatil Quran. 2. Keputusan Wali Kota Dumai nomor 451 titik 1 titik 14 garis miring 370 garis miring 2022 tanggal 11 April tahun 2022 tentang pembentukan panitia pelaksana Musabaqah Tilawatil Quran ke-18 tingkat Kota Dumai tahun 2022. 3. Keputusan Ketua Umum LPTK Kota Dumai nomor 02 garis miring LPTK strip KD garis miring 2022 tanggal 9 Mei tahun 2022 tentang pembentukan Dewan Hakim dan Panitera Musabaqah Tilawatil Quran ke-18 tingkat Kota Dumai tahun 2022. 4. Hasil rapat-rapat panitia pelaksana Musabaqah Tilawatil Quran
ke-18 tingkat Kota Dumai tahun 2022 yang menetapkan berbagai persiapan kegiatan yang dilaksanakan sempena Musabaqah Tilawatil Quran ke-18 tingkat Kota Dumai tahun 2022. B. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dilaksanakannya Musabaqah Tilawatil Quran ke-18 tingkat Kota Dumai tahun 2022 adalah salah satu usaha dalam memelihara dan meningkatkan mutu seni baca Al-Quran guna terwujudnya pembentukan generasi muda Qurani di Kota Dumai. Sedangkan tujuan diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran ke-18 tingkat Kota Dumai tahun 2022 adalah untuk mendekatkan generasi muda Kota Dumai dengan Kitabullah sehingga menjadi peletak dasar masyarakat yang nantinya sebagai basis masyarakat Dumai idaman. C. Tema. Adapun tema pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-18 tingkat Kota Dumai tahun 2022 kali ini adalah Musabaqah Tilawatil Quran membangun generasi Qurani menuju Dumai idaman. D. Rangkaian kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan. Bapak Wali Kota beserta hadirin undangan yang berbahagia, dalam rangka Musabaqah Tilawatil Quran ke-18 tingkat Kota Dumai tahun 2022 menyelenggarakan cabang perlombaan dengan rincian sebagai berikut. A. Cabang tartil diikuti 15 orang peserta. B. Cabang tilawah yang terdiri 1. Tilawah anak-anak diikuti 14 peserta. 2. Tilawah remaja diikuti 16 orang peserta. 3. Tilawah dewasa diikuti 16 orang peserta. C. Cabang qiraah yang terdiri dari 1. Qiraah murattal remaja diikuti 13 orang peserta. 2. Qiraah murattal dewasa diikuti 11 orang peserta. 3. Qiraah mujawwad dewasa diikuti 11 orang peserta. D. Cabang tahfidz yang memperlombakan 1 juz dan tilawah diikuti oleh 11 orang peserta. 5 juz dan tilawah diikuti 8 orang peserta. E. Cabang fahmil Quran beregu diikuti 9 beregu. F. Cabang sahril Quran beregu diikuti oleh 10 beregu. G. Cabang kaligrafi diikuti oleh 24 orang peserta. H. Karya tulis ilmiah Al-Quran diikuti 8 orang peserta. Kesemua cabang ini diselenggarakan di 3 venue berbeda. 1. Masjid Nurul Bahri, Jalan Husni Tamrin. 2. SMP Negeri 4 Dumai, Jalan Teduh. 3. SD Negeri 019 Dumai, Jalan Paus. Adapun waktu pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-18 tingkat Kota Dumai tahun 2022 dimulai pada tanggal 13 Mei 2022 dan insya Allah akan berakhir pada tanggal 16 Mei 2022. E. Peserta Musabaqah Tilawatil Quran ke-18 tingkat Kota Dumai tahun 2022 kali ini diikuti oleh 7 kecamatan yang ada di Kota Dumai. F. Dewan Hakim. Dewan Hakim diangkat berdasarkan keputusan Ketua Umum LPTQ Kota Dumai tentang pembentukan Dewan Hakim dan Panitra Musabaqah Tilawatil Quran ke-18 tingkat Kota Dumai tahun 2022. Adapun Dewan Hakim bertanggung jawab melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam keanggotaan. G. Pembiayaan.
sumber dana yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran ke-18 tingkat Kota Dumai bersumber dari dana hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Dumai tahun anggaran 2022. Bapak Wali Kota beserta hadirin undangan yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami sebagai ketua panitia pelaksana musabaqah tilawatil Quran ke-18 tingkat Kota Dumai menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota Dumai serta semua pihak yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu atas keikutsertaannya, bantuan dan dukungannya baik moral maupun material sehingga pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran ke-18 tingkat Kota Dumai tahun 2022 insyaallah dapat berjalan dengan baik, sukses dan lancar. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara yang sudah bekerja keras serta meluangkan waktu sehingga seluruh persiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Atas nama panitia penyelenggara, kami juga menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila nantinya selama pembukaan dan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan musabaqah tilawatil Quran ke-18 tingkat Kota Dumai tahun 2022 terdapat kekhilafan dan kekurangan. Akhirnya kami mengharapkan kiranya Bapak Wali Kota Dumai berkenan memberikan sambutan dan arahannya serta dapat membuka secara resmi pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran ke-18 tingkat Kota Dumai tahun 2022. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita serahkan segala urusan. Sebelum diakhiri, izinkan saya menyampaikan dua buah bait pantun. Buah kelima, buah selasih dibawa orang dari pangkalan. Kami sangat berterima kasih atas kerjasama yang telah diberikan. Pergi membeli si daun serai buat campuran penyedap buah. Malam ini perhelatan MTQ akan kita mulai. Semoga pekerjaan kita dinilai sebagai ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang berbahagia. Berikutnya mari kita dengarkan sambutan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Dumai yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai kepada Dr. Andes Haji Syahwan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal SKD beserta anggota yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Dumai, yang kami hormati anggota Forum Pengurus Pimpinan Daerah Kota Dumai, yang kami hormati para asisten Kepala Dinas Dumai, Ketua Majelis Ulama Kota Dumai, Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Dumai, para camat, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kecamatan, para dewan hakim, pimpinan kafilah ofisial, para kori dan koriah, para hadirin dan hadirat yang berbahagia ini dapat hadir di Masjidul Bahari dan rangka kegiatan pembukaan musabaqah tilawatil Quran yang terbelas Kota Dumai. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Wali Kota Dumai yang kami hormati, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran tahun ini punya beberapa program, di antaranya ada 3 orang dari mahasiswa kita yang kita kirim dalam progres belajar di Quran Center, Sekolah Tinggi Ilmu Quran, dan yang sekarang sudah memasuki pada semester akhir dan penyelesaian skripsi. Kemudian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran juga membina kori dan koriah yang telah
ada di Kota Dumai dan juga sekarang termasuk Musabaqah Qiraatul Quran. Dan nanti hasil ini akan ada pemantapan-pemantapan untuk menyambut Musabaqah Qiraatul Quran tingkat provinsi di Bagan Capi, Kabupaten Bagan Hilir. Bapak Wali Kota yang lumayan kami hormati, dan Musabaqah Qiraatul Quran tahun ini adalah full semua dana hibah yang dihibahkan kepada RPT di Kota Dumai adalah hampir 40% kita gunakan dalam musabaqah yang kita laksanakan helat pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ke depan dan pada musabaqah 18 ini dan juga untuk provinsi Riau Kabupaten Kendal nanti kita bisa memperbaiki peringkat kita dan kita bisa bicara pada tingkat provinsi di Bagan Capi Kabupaten Kendal. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Dumai. Sebelum kami akhiri, kami mohon kiranya kepada Bapak Wali Kota memberikan arahan dan sekaligus membuka pembukaan Musabaqah Al-Quran 15 di Kota Dumai pada malam hari ini, pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.